stanno facendo poi il canale di YouTube qua, buono, tutti qui. Ma? Sambil makan pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara memindah taskbar baik samping di atas, samping kanan, samping kiri, samping kanan dengan mudah. Caranya cukup mudah. Mungkin ada beberapa yang nonton ini belum tahu caranya, saya kasih tipnya. Caranya sangatlah mudah. Pertama, arahkan kursor pada taskbar, lalu klik kanan. Nah, lalu klik properties. Ya, cara ini bisa digunakan. Mungkin kalau ada yang misalnya LCD laptopnya pecah bagian pojok sini, nah otomatis bagian sini nggak kelihatan. Lalu mungkin ada yang apalah, pokoknya LCD-nya pecah gitu, jadi taskbar-nya bisa kelihatan semua. Misalnya taruh di atas. Nah, pada menu dialog taskbar and start menu properties, lakukan uncheck pada lock the taskbar. Ya gini. Setelah itu klik apply, lalu klik OK. Ini belum selesai. Lalu gimana caranya menaruhnya? Misalnya di atas bagian atas LCD laptopnya. Caranya tekan atau klik kiri, tahan, lalu geser ke atas. Oh, bentar. Biru. Ya, gini. Geser di atas. Tadi kan di sini. Nah, di sini ternyata. Di kiri, tahan, lalu geser di tempat yang ingin Anda mau, misalnya di samping tadi di atas. Nah, gini udah jadi. Lalu kalau ingin menaruhnya secara permanen, lakukan seperti tadi, lalu lock the taskbar. Nah, caranya mudah kan? Klik OK. Tuh, kali ini udah permanen, jadi di sini terus. Nah, kalau gini, kalau misalnya LCD-nya pecah di bagian pojokan sini, jadi bisa kelihatan semua taskbar-nya. Ya, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Salam.